masalah saraf. Yeah. Dengan dia punya apa namanya? Joint lah, dia punya siku-siku punya tempat lah, tak lincin. Okay, saya check dia punya saraf dulu. Ini dia punya collarbone, ini pertama. Ini satu, pop. Halo, angkat video saya. Satu, dua, tiga. Ini pop. Ini sakit sekali lah. Ini kedua, dua, tiga, empat, lima. Ini parahnya. Nanti hilang. Sebab ini yang menyebabkan abang ya, ini tangan pun kaku. Tengok sampai sini pun sudah terkunci. Sampai kepala depan saja. Tak boleh naik lagi. Kedua, dari sini naik. Tak boleh naik lagi. Sini sudah kaku. Wah. Macam kapak terbang lah. Huyo, Asia. Warna merah lah. Ketiganya, sebelah sini letak sakitnya. Keempatnya, letak satu stopper. Lepas tu ke belakang sentuh. Tak boleh ke belakang lah. Kaku. Lepas tu putar ke sebelah sini pun terkunci. Okey. Sekarang cuba tengok tangan sebelah kiri. Ini naik. Kaku. Ini sebelah sini pun ketak. Ketiganya, pop dan putar ke sebelah sini. Ini pun sudah terkunci. Kalau putar ke sebelah sini pun sakit. Lanti hilang. Tengok cuba kepala naik sampai sini pun. Wah, aliens. Sini putar pun sakit. Ketiga ni putar ke sebelah sini kaku saiz. Okey. Suka sekali. Lanti hilang. Tengok. Okey. Relax lah. Masalah punca dekat leher saja. Okey. Orang naik turun putar kiri. Ini dia. Sebelah sini. Allah wabah. Selesai. Tadi apa yang saya buat? Saya hanya seimbangkan abang punya leher saja. Sebab ini leher ya. Kita punya banyak ialah terkena depan belakang. Tapi abang punya leher surat pusing. Kalau pusing sedikit saja, pusing yang menyebabkan banyak masalah. Saraf, siku, semua. So, apa yang saya buat? Seimbangkan. Kalau seimbangkan, tengok berbeza. Nah, sekarang cuba tengok tangan. Kedua ni, tadi macam kuyuh Asia. Sekarang boleh sentuh telinga. Ketiga ni, sebelah sini, naik turun kiri kanan. Enak lah. Yang penting sekali ya, ini lulus tengok temunya leher seimbang tak. Letak satu, sentuh seluruh saya. Tong, sentuh perut saya. Tong. Tak apa. Yang penting, dia punya gerakan ketiga naik. Dish. Tengok dia punya gerakan tidak terkunci. Sini ialah semua dia punya otot dengan saraf. Nanti lagi enak. Putar. Semua sudah. Tengok tangan sebelah. Saya tidur. Wah, kuatlah dia. Cuk. Makan kuatlah dia. Cuk. Ya, kuatlah bunyi. Cuk. Comel. Okey, tengoklah. Jadi sekarang cecah bersisi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Macam sekurang. Tengok kepalanya. Turun. Naik. Kali kedua, tiga, nampak, buka mata, mata boleh tengok, 90 darjah. Ini surat lulus, horizontal, vertical, makna kedudukan kepala surat seimbangkannya. Tapi tak seimbang, menyebabkan banyak saraf dengan kencang. Ini, kiri dengan ini, kanan. Rasa enak, tadi apa pun tak buat, hanya leher. Okey, sekarang seimbang seluruh badan untuk abang. Tarik telinga. Wah, kau nak bunyi. Lagi kau tadi pergi. Cikak-cikak lebu. Yo. Sampai sini, semua tak boleh gegam. Jari-jari, semua sudah
kaku dengan sakit. Tengok letak sini. Ya comel dia. Ini pun tak boleh lika lah. Ini pun tak boleh tutup. Ini buka pun. Keduanya. Wah. Wah, bahaya. Sama ada tiga pinggang ini. Okey, relax lah. Apa yang sahabat seimbangkan dia ya, otot dengan sawah. Selesai. Okay, sekarang cuba. Kuat. Kurang lah. Masih sakit lagi. Buka. Agak ringan lah. Okey. Ada lagi satu jari dah. Nanti pegang mak. Tumpuk. Dia sendiri jari. Ini ya. Empat. Bish. Pegang. Sampai sini. Sakit loh. Wah, sakitnya ini. Sampai sini. Pegang. Wah, sakitnya. Ini naik. Sampai sini pun sakit. Turun ke empat, sakit sekali. Ini naik sedikit, sakit. Ini turun, sakitnya. Suka sekali. Lagi sikit lah. Ini parah sekali. Parah sakura. Okey, siap. Kuatnya bunyi. Ya, betul. Saya faham. Okey. Sakit sampai masuk hati. Okey, sekarang cuba. Ketiga saja. Kecuali ketiga. Ini sudah okey, hanya ketiga. Ini nak. Ini okey. Empat. Okey. Ini nak. Dua. Dan lima. Wah, ini dua pun salah. Ini sentuh dia ini ya, sentuh kedua dengan keempat. Mau ditahan lah sekarang. Thank you.
Oke, bagian rehat dulu, nanti sambung seru. Ayo, habis loh. Seimbang dengan bau, ya. Dua tangan, sambungkan jari, untuk kaki saya. Bagus. Nah, ini semua sudah buka, ha? Sekarang abang punya dua tangan pun agak sangat lembut banget, ha? Ini pun lembut sampai ke kepala saya pun boleh. Ini pun ke belakang pun agak ringan, ha? Lepas itu putar ke sebelah sini pun okey. Hanya di otot ketak saja, tapi dia punya dia punya otot, panggil otot dia ada sikit macam ni, ha? Otot kejar saja, tapi semua okey. Otot nanti nak buat sikit latihan. Sini. Kepala ni. Okey. Kiri dengan kanan. Okey, berdiri ya. Berdiri sekejap lah. Perlahan-lahan. Pandang sana. Satu. Oh, sakit sini. Dua. Tiga. Empat. Lima. Wah, semua sumpah punya. Ini tangan kita telinga. Wah, dengar bunyi apa? Prop, sini suap lagi. Sekarang tekan sini. Satu, dua, tiga, empat. Tekan kaki. Satu, dua, tiga, empat. Ih, macam suara dengar. Tadi dengar bunyi yang sini. Top. Ini suara terkunci. Pop, pop. Masuk balik. Okey, sekarang duduk menyiring. Itu sampai dulu. Lulus ini bengkok, memposisikan tulang belakang, ya. Satu. Wah, dengar bunyi pop pop. Masuk. Dua. Bagus, sebelah sana. Perlahan-lahan. Kaki lurus. Ini bengkok. Kaki putar. Wah, sini suara terkunci lah, keras lah. Ini. Oh, sakitnya. Ah, yang semua suara tertangkap saraf sini ya. Ah, lagi sikit. Tiga. Wah, dengar bunyi ya. Ya. Sekarang cuba. Nah, baru. Nah, sulap. Lincing. Nah, okey. Terlentang. Okey, sebab tulang belakang ada empat bahagian. Tadi berdiri, wah, tak enak. Lepas sulap, ini macam saya kurang. Ya. Keduanya ialah kiri dengan kanan. Tadi kanan, okey, kiri. Tangkap saraf. Sekarang sulap dengar bunyi. Kok dia terkunci, so buka masa seringan. Ketiga ni duduk lama pun tak boleh hidup. Ya, sini macam ni. Duduk lama tak boleh. Faham. Sebab dia semua surat tak tak seimbang. Semua surat terkunci dalam. Jadi saya kena duduk sebelah nak selesa. Di sini dah okey dah, baru balik semula. Ya, tak boleh lulus dengarnya. Ketiga ni lah tepang. Nah, ini tepang je lah. Dia ini tak seimbang. Dia salah mana dekat sini. Ya, betul sekali. Tengok, ha? Ini tulang belakang 3, 4, 5, 1, ha? Ini nombor 3. Ini nombor 4. Sakit lho. Ini nombor 5. Ini S1. So, tengok ini 3, 4 dengan 5, S1. Ada sumpatan. Ini kaki bengkok. Sampai sini suat. Tengok, tapi turun. Sakit ni. Sudah kaku 90 darjah saja, tengok. Tapi turun lagi. Terpeluk, turun lagi. Jauhnya 6 jari. Keduanya, tengok kaki letak sini buka pun tak boleh. Jauhnya, totok 6 jari. Sampai sini, sini semua surat terkunci. 3, lulus kaki pun kaku. Lepas tu tengok kaki sebelah kiri. Ini nombor 3. Ini sakit sekali ya. Ini nombor 3. Ini nombor 4. Ini nombor 5. Ini S1. Wah, semua surat lari lah. Jauh-jauh.
Ini yang panas sekali. Tengok kaki bengkok. 90 tajam. Tengok tepi turun lagi. Terkunci. Jauhnya. Lepas tu sini buka pun agak susah. Okey, nanti hilang. Okay, relax lah. Tahan ini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tahan. Lima. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua, tiga, tahan, empat, tutup, satu, dua, tiga, lagi ya, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Cek ini tiga empat lima tidak tercepit salah kan tengok lingkungan kaki ini bengkok keduanya bengkok tiga bengkok akhir sekali bengkok. Sekarang yang pentingnya lutut sampai tak ada dengan jari. Makna ini punya tidak terkunci lagi, tapi dia punya saraf tak cukup panjang. Apa? Sekarang nanti suat tekan-tekan dia macam suat lembut sebab dia tegang. Tegang ya. Mesti sebab dia suat terkunci lama tidak cangkung tidak lipat dia suat mengecut dia punya tendon. Otot sudah mengecut sikit. Sekarang bagi dia longgar. Okey, sekarang cek balik lagi ya. Nah, ini bengkok. Ini macam sedap. Ada beza sikit lah sebab nak buat latihan. Tadi mesti sakit sebab yang penting sudah melepasi 6 jari. Tadi 90 darjah. Keduanya, dengan kaki, lepas sini. Tadi huyuk, bukan sakit lah. Ini boleh kaki kang. Kang. Tidak terkunci lagi. Ketiganya, lutut. Tadi lutut tu. Sini. Rasa sini bawah ada sikit pegang. Jangan risau, nanti buat latihan sikit. Lepas tu, huyuk. Ini kaki. Macam kena elektrik. Ini macam. Tengok dia punya elektrik macam mana. Dah lihat sini. Under railing. Ini nombor tiga. Empat. Lima. Satu. Tiga. Empat. Lima. Satu. Tiga. Nanti hilang. Sekarang dia boleh mengalir. Tadi sentuhan pun tak boleh. Sekarang boleh mengalir. Lagi-lagi lembut. Lagi-lagi lembut. Lepas tu tengok kaki tadi tak boleh. Lipat sampai sini, ini bengkok. Ada sikit tarik ya. Kali kedua. Kali ketiga. Bagus. Lepas tu sini buka. Ada sikit lilu-lilu-lilu ya. Tapi ada lilu. Okey, sekarang seimbangkan lagi ya. Seimbangkan apa punya pelvis lutut dengan ankle. Satu, dua, tiga, empat dan lima. Satu, dua, tiga, empat dan lima. Wow.
Soma salah terjepit. Seimbang dan tulang belakang ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, tangan. Ah, yalah. Tengok cek lagi. Tiga, empat, lima, satu, kaki, lima. Buka. Okey, sekarang tengok dia punya. Selalu tapi duduk, tidur. Lulus mesti kiri kanan. Ya. Sekarang cekek ya. Dua kaki sini. Tengkok. Sakit? Kurang ya. Sekarang kiri kanan. Ah, sekarang lagi dia angin keluar. Ya. Tendang saja. Tendang. Bish. Satu. Tendang. Dua. Bish. Tiga. Tendang. Bish. Empat, tendang. Hai, bish. Lima, tendang. Bish. Okey. Abang, saya beratlah. Saya 78 kilo. Ha. Cuba tekan kuat-kuat. Tendang saya kuat-kuat. Bagi angin keluar. Ya, betul. Satu. Dua. Hai. Bagus. Tiga. Hai. Empat. Tendang. Hai. Dan. Lima. Tendang. Hai. Tambah sekali kuat-kuat. Enam, baik. Mantap. Cek-cek balik, ha? Ayuh. Ayuh, tarik leher dulu. Ayuh, sambung minum, ha? Ayuh, hebatnya. Kau minum. Tapi, buruk bersama. Wah, hebatlah dia. Sama belajar dia. Oh. Belajar dengan dia. Minum saja. Minum. Ah, ini untuk seimbangnya seluruh badan. Buat dulu. Kiri kanan. Wah, dengar lagi sedikit. Wah, bagusnya. Rehat, rehat. Tuan. Nampak sikit anda. Wah, letih juga. Wah, dia sudah minum lagi. Tiga bulan tak? Satu bulan lagi. Oh, satu bulan lebih. Ayuh, cuba. Ayuh. Satu bulan lagi tu, macam ni kerja ni. Bagus ni, sudah duduk. Leher sikit. Takut. Tak boleh buat. Tak apa. Relax lah. Jangan lupa. Dia makan lagi. Ayuh. Soal lagi. Ayuh. Denyek-nyek. Ayuh. Okey. Sekarang tengok abang. So, abang tadi semua suara tarik. Semua suara tarik seimbang. Yang penting bagi saya tengok dia ada tercepit sarafat. Itu yang penting. Kalau tercepit sarafat, biarkan sini sakit sama sakit. Banyak. Tak enak. Ini nombor tiga. Ini empat, ini lima, ini tiga, ini empat, ini lima, ini satu. Lembut lah. Tengok kaki punya lingkungan. Kaki lingkungan pun suap
Ayo, tadi sakit sekali ya, sekarang. Masih ada sikit lah. Sikit lah. Apa, itu bagi dia menyalir-menyalir. Tapi dia punya tengok aduk pori. Sakit tapi enak. Tadi sakit, oh, mau mati ya, sekarang sakit. Enak. Lepas tu kaki. Ini pun boleh kangkang. Lutut pun sudah. Bagus. Okey, balik lah. Ui! Okey, apa? Sumpah kasut yang macam mana?